dilantik mungkin 21. Menteri-menteri Pak Jokowi ada yang dipakai lagi nggak? Setahu saya dari PDI Perjuangan. Karena beredar nama tiga nama Pak, ada tiga nama yang jadi menteri sekarang, Menpan RB Pak Azwarana, kabar-kabar. Insya Allah ada. Ekspresi Sekretaris Jenderal atau Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengundang pertanyaan saat ditanya bekas Menteri Joko Widodo atau Jokowi dari PDIP disebut akan dibawa ke dalam kabinet Prabowo Gibran. Seperti dimuat YouTube Kompas.com, Ahmad Muzani hanya tersenyum saat ditanya awak media terkait isu bekas Menteri Jokowi dari PDIP yang kabarnya akan melenggang di kabinet Prabowo Gibran. Diketahui selama periode kedua sejumlah menteri Presiden Jokowi yang berasal dari PDIP hingga akhir pemerintahan tersisa dua orang. Adapun mereka yang bertahan ialah Menteri Pan RB Abdullah Azwar Anas dan Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Awalnya saat ditanya terkait nama bekas Menteri Jokowi dari PDIP yang akan diboyong ke dalam Kabinet Prabowo Gibran, Ahmad Muzani hanya tersenyum. Sambil menjawab, insya Allah, Muzani hanya tersenyum saat mendengar isu sejumlah menteri dari PDIP di era Jokowi dibawa ke dalam Kabinet Prabowo Gibran. Muzani hanya menjelaskan Prabowo Gibran pastinya akan melanjutkan nama-nama yang dianggap bagus saat bekerja di kabinet sebelumnya dan cukup fit untuk melanjutkan pemerintahan. Saat disebut nama politisi PDIP Azwar Anas, Muzani mengamini kemungkinan tersebut.